Perhelatan Bulan Menggambar Nasional digagas Forum Drawing Indonesia. Tahun ini dirayakan serentak pada tanggal 14 Mei 2022 melalui pameran yang digelar sejumlah komunitas dari Sabang hingga Merauke. Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, yang membuka pameran bertemakan Drawing Formula X Urban Series ini mengapresiasi hasil karya seniman yang ditampilkan. Sebanyak 77 karya lukisan dari 32 seniman dipamerkan mulai 15 Mei hingga 5 Juni 2022 di Pasar Seni Jaya Ancol, Jakarta Utara. Oke guys, kali ini kita ada di Pasar Seni Ancol. Kita ada acara di mana, Wak? Acara di apa? Di Pasar Seni ini ada event pembukaan drawing ya. Iya, dari Formula X itu. Dan juga tadi banyak banget. Yuk, ikutin kita guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pameran atau bulan menggambar Indonesia ya, Pasar Seni di Galeri Pasar Seni Jaya Ancol dengan ini. Tapi dilakukan oleh orang-orang yang sudah expert. Jadi saya lihat ada gambar seperti saya yang kecil, tapi yang melakukan juga orang-orang yang expert. Saya kira ini patut teman-teman atau saudara atau masyarakat semua mengajak keluarga terutama dengan anak-anak berkunjung ke pasar seni, terutama nanti masuk ke galeri, ya, galeri seninya. Di sini banyak sekali karya seni, terutama karya seni lukisan yang memang banyak inspirasi kita, terutama nanti buat anak-anak. Bawa keluarga di sini ke Pasar Seni Ancol, lihat di pameran kita di Galeri Pasar Seni Ancol. Ini bisa jadi titik balik dilihatnya kembali kesenian di setelah libur panjang pandemi atau seperti apa? Ya, sebenarnya libur panjang pandemi ini justru bagi para seniman melahirkan karya seni yang banyak luar biasa. Ini satu kesempatan bagi kita sebenarnya untuk menikmati hasil hasil karya seni. Tapi karya seni ini juga bukan hanya suatu karya dari seorang pengopi, tapi karya seni ini juga sebenarnya satu peluang bisnis. Jadi kalau orang ingin berinvestasi, bukan hanya ingin menikmati karya seni, tapi berinvestasi, bisa saja ini kita koleksi. Kalau sudah koleksi ini, nanti semakin meningkat. Saya kira karya seni itu tidak ada harganya yang turun, selalu meningkat. Jadi ini juga bisa investasi. Jadi bawa ke keluarga, bawa keluarga kita, anak-anak akan dapat inspirasi bagaimana suatu karya seni, memperkenalkan training-trainingnya, dan bagaimana tuanya juga jadi satu kesempatan buat investasi. Dan koleksi salah satu karya seni yang akan dipamerkan di sini. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua di sore yang cerah, mendung ini diberikan kepada kita semua supaya kita lebih tenang, nyaman, dan sejuk. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan buat kita semua. Oleh karena itu, nikmat sempat, nikmat sehat, kita bisa bersilaturahmi saat ini harus kita syukuri. Yang saya hormati, tadi Pak, itu saya manggilnya Mas Joko Kiswono, karena kan orang. Oke guys, kita udah ada di lantai 2-nya Galeri Pasar Seni ini. Jadi koleksinya bagus-bagus ya, Pak? Iya. Para seniman Ancol atau para seniman Indonesia yang lukisannya diterapkan di sini.
Mari bukan nasib, Pak. Oh iya. Bukan ini. Tapi kalau atau pengkhianat nafas berbarat bukan.